Ketua Komnas Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyampaikan penyidik tak boleh hanya bergantung pada keterangan saksi atau tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ahmad Taufan Damanik meminta Polri untuk memperkuat alat bukti. Dikutip dari Kompas.com, dalam kasus ini Taufan meminta kepolisian melengkapi alat bukti dan barang bukti. Taufan berujar hal itu menjadi bagian dalam rekomendasi yang diberikan Komnas HAM kepada Polri. Taufan meminta agar tim khusus atau tim sus Polri memperkuat alat bukti. Taufan pun menyinggung motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Motif tersebut karena harkat dan martabat keluarga Sambo dinodai. Taufan menegaskan di pengadilan nanti motif tersebut tak bisa dibenarkan. Dikatakan Taufan, Sambo merupakan seorang penegak hukum. Menurutnya tak pantas seorang penegak hukum menyelesaikan masalah hukum dengan kekerasan. Taufan mengungkap Sambo melakukan obstruction of justice atau menghalangi penyidikan. Sambo disebut menghancurkan semua alat bukti, bahkan membuat skenario kematian Brigadir J. Atas dasar itu, menurut Taufan, tindakan Sambo justru memperberat hukumannya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!